Assalamualaikum. Apa kabar semua? Muliakan ibu bapa dan bahagiakan keluarga. Bahagian 2. Objektif adalah merumus adab kepada ibu bapa dan keluarga dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Kriteria kejayaan. Menerangkan punca penderhakaan kepada ibu bapa. Menerangkan akibat tidak beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Menghormati ibu bapa dan keluarga secara beradab dan istiqamah. Mengapakah berlakunya penderhakaan kepada ibu bapa? Jom kita cari apakah puncanya. Seterusnya, pada kali ini kita akan belajar mengenali punca-punca berlakunya penderhakaan. Kenapa seorang anak itu sanggup menderhaka kepada kedua ibu bapa dia? Kita akan pelajari kenapa benda-benda penderhakaan ini berlaku. Okay, yang pertama, kurangnya penghayatan agama dalam kehidupan. Macam mana kurang penghayatan agama dalam kehidupan ini berlaku? Apakah contoh-contoh dia? Okey, jom kita lihat. Okey, kadang-kadang anak-anak tidak tahu perkara yang buruk, baik dan buruk. Contoh dia, anak tidak rasa bersalah langsung jika berbantahan dengan ibu bapa sebab mereka tidak tahu itu adalah perkara baik ataupun buruk. Sebab dari kecil tidak diajar mengenai ajaran agama. Okey, yang kedua, kurangnya penghayatan ajaran agama di sekolah. Okey, maknanya murid-murid sekadar untuk belajar sahaja dan tidak mengamalkan apa yang dipelajari. Maksud dia, anak-anak belajar hanya untuk lulus peperiksaan. Sedangkan ilmu agama yang dipelajari tidak diamalkan. Okey, dan seterusnya, yang ketiga pula adalah terpengaruh dengan perlakuan rakan-rakan negatif. Okey, mari anak-anak ini berada di sekolah dan bergaul, berkawan dengan rakan-rakan yang negatif. Kita sedia maklum bahawa setiap kita akan terpengaruh dengan rakan yang kita pilih. Contohnya, okey, seorang anak sanggup melawan kata-kata ibu bapa. Kenapa? Kerana menjaga hati kawan. Okey, ingat ya. Jangan derhaka ibu bapa, nanti dosa dan akhirnya masuk neraka. Ingat ya. Tanya. Baik, seterusnya kita akan pelajari akibat-akibat jika kita tidak beradab kepada ibu bapa dan juga keluarga. Kita dapat 3 aspek, iaitu aspek yang pertama adalah terhadap individu. Jika kita tidak beradab, kita akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Sedangkan Allah telah memerintahkan kita untuk menjaga kebaikan kepada ibu bapa dan keluarga. Jika kita tidak beradab, bermaksud kita telah melanggar perintah Allah. Yang kedua, kita akan disisih dan dipinggirkan oleh ibu bapa dan keluarga. Dan yang seterusnya adalah, jika kita tidak beradab, Allah murka kepada kita dan kita akan mendapat dosa besar dan boleh menyebabkan kita untuk masuk ke neraka. Okay, aspek seterusnya adalah terhadap masyarakat. Individu yang tidak beradab tidak akan dihormati oleh masyarakat kerana dianggap sebagai seorang yang tidak berakhlak. Dan yang kedua, anggota keluarga akan berpecah dan susah untuk meminta pertolongan disebabkan sikap kita yang tidak beradab, tidak menjaga adab kepada kedua ibu bapa dan keluarga. Dan yang seterusnya adalah, kita akan susah untuk mendapat kawan yang baik kerana kawan yang baik hanya kepada orang-orang yang mempunyai adab yang baik. Baik, aspek seterusnya juga adalah terhadap negara. Jika kita tidak menjaga adab kepada keluarga dan juga kepada ibu bapa, negara tidak akan maju. Bagaimana keadaan ini berlaku? Kerana institusi kekeluargaan telah runtuh kerana tidak menjaga adab. Dan yang kedua adalah, negara tidak akan aman dan makmur
kerana rakyatnya yang tidak mempunyai sikap yang bersatu padu. Dan yang seterusnya, akan berlakulah pelbagai gejala sosial yang menyebabkan kerajaan terpaksa membelanjakan banyak wang, tenaga dan masa untuk pemulihan akhlak. Okey, ingat ya. Sentiasalah jaga adab kita. Kemudian, kita ambil pengajarannya dan kita kongsi sama-sama. Jom. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share.